Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi di GoVlog TV. Nah, kali ini setelah sudah sekian lama tidak moto camping lagi menggunakan CRF, akhirnya saya moto camping lagi menggunakan CRF ini. Oh iya, dulu pas moto camping pertama saya belum memperkenalkan ya, ini motor. Ini Honda CRF 250 Rally. Saya panggilnya Cherry ya. Untuk moto camping kali ini, seperti biasa saya akan moto camping lagi ke Ciwidey, karena termasuk tempat favorit lah di Bandung dan tempat camping ground yang sangat yang bagus, dan ya pemandangannya cukup bagus dan cukup aman. Juga saya memilih moto camping kali ini di Ciwidey lagi. Untuk camping ini saya menggunakan side bag ya, turn top bag. Kurang lebih totalnya itu ada sekitar 80 liter. Yang top bagnya itu ada 50 liter size-nya. Dan yang side bag kiri dan kanannya itu ada size-nya 15 liter. Jadi totalnya sekitar 80 liter. Dan bisa menampung yang saya bawa kemarin, dan ini menampungnya lebih banyak karena saya bawa peralatannya cukup, ada yang bertambah seperti ada meja lipat dan grill bentuk barbeque, karena saya di sana ntar akan bakaran. Semoga camping kali ini menyenangkan. Ikuti terus suruhan saya. Enjoy. Saya berangkat untuk camping ini seminggu setelah Lebaran ya. Jadi ini seperti yang kalian lihat sudah mulai ramai lagi, beda sama weekend yang pas saat saya moto camping menggunakan Kawasaki Z125 Pro itu kan masih sepi ya. Sekarang beda banget, ini udah mulai rame, udah mulai mungkin masih ada yang berliburan Lebaran ya. Jadi kembali rame lagi daerah Ciwidey ini karena termasuk daerah objek wisata. Cuaca hari ini panas ya, udah masuk musim panas dan sangat cerah hari ini, dan semoga cuaca hari ini bagus, tidak hujan. Karena pada saat dulu saya moto camping pertama menggunakan CRF itu hujannya, jadi tidak maksimal campingnya. Jadi ya semoga hari ini selama saya moto camping cerah terus. Cairan Caupas, ini saya akan ke camping. Oke. Banyak juga ya, beda sama saya kemarin waktu moto camping pakai Kawasaki Z125, sepi banget. Kali ini rame asli. Bener rame, wah seru nih pastinya. Akhirnya nyampe juga, seperti biasa bayar masuk dulu. Belum bayar? Tiketnya udah? Oh belum, tadi seru lanjut. Oh gitu. Seperti biasa, kali ini naik sih seperti kemarin bayar 35.000 dan kini 37.000. Pingsan aja kali ya. Mau lihat-lihat lokasi dulu, guys. Bukan benar rame.